Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah RM280 juta untuk pembangunan pelabuhan Miri di kawasan Delta Batang Baram. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menjelaskan jumlah tersebut akan digunakan melalui pelaksanaan projek secara berfasa. Dan saya bersetuju untuk mendapatkan tanah bagi kita membangunkan pembangunan pelabuhan Miri ini di kawasan Delta Barat. Maka kita sediakan dana mula-mula RM280 juta lebih. Tapi hari ini hanya RM208 juta. Tapi pasalnya simpan dulu ya. Yang lebih ya simpan untuk kita melihat apa yang harus kita laksanakan dalam pasar-pasar yang lain. Beliau berucap merasmikan majlis pecah tanah untuk projek pengorekan dan kerja bersepadu di Delta Batang Baram di Miri pada Rabu. Sehubungan itu katanya pelabuhan Miri berpotensi untuk menjadi pelabuhan utama yang menghubungkan perdagangan utara Sarawak ke pasaran global. Tambahnya pelaburan yang bernilai tinggi ini pastinya akan memberikan pulangan dalam jangka masa panjang. Malah ia akan memberikan impak perubahan yang besar kepada pembangunan di Miri.